Baiklah ya, hari ini kita belajar hadis. Hadis yang ke-789. Masih berkaitan dengan bab haji lagi. Ya, 789. Hadis 789. Jadi siapa nak baca, buka mic dia. Siapa nak baca, boleh buka mic. Ya, silakan. 789. Siapa nak baca? Buka mic. Sila. Silakan. Dari tak dengar. Tak ada suara. Tak dengar suara. Okey. Siapa nak baca? Itu ya. Okey, silakan. Siapa nak baca tadi? Senyap ni. Senyap. Harus. Ya. Okey ya, okey ya. Lah, tak dengar. Tak ada suara. Okey, dengar. Okey, sila. Dengar. Okey. Satu lagi. Baik, ya, catatkan hadis 789 dulu. Hadis 789, hadis sah. Matan, pada hari korban, tidak dikatakan hari nahar, ya. Pada hari korban, boleh mengadakan khutbah di hadapan umum. Hukum sunnah. Hadis 790. Hadis sah. Matan, boleh mengadakan khutbah yang ketiga kali pada tanggal 12 Zulhijjah. Bracket hari Ru'us. Yang disebut hari Ru'us tu mana 12 Zulhijjah tu lah. Ini dikatakan sebagai pertengahan hari-hari Tashrik. 11, ya, 10, 11, 12, 13. Jadi ya, yang dikatakan ya, hari Tashrik tu, hari Ru'us tu maknanya hari yang ke-12 Zulhijjah. Itu berkaitan dengan khutbah. Lagi kita sambung. Siapa nak baca? 791. Silakan. Tak ada orang yang sama juga baca.
Ya. Catatkan hadis 791, hadis sah. Matan, orang yang mengerjakan haji qiran yaitu umroh dan haji dijadikan satu, koma, cukup tawaf sekali, dan sa'i sekali. Hukum sebagai satu ketentuan. Oh ya, okey. Nak ulang lagi? Cukup tawaf sekali dan sa'i sekali. Hukum sebagai satu ketentuan. Macam kita haji tamattu' kan, kita datang-datang buat umrah. Dia macam haji qiran, dia tidak. Dia macam, maknanya dia dengan tawaf dan sa'i sekali itu dah merangkumi haji dan umrah sekali. Jadi kita teruskan lagi hadis selanjutnya 792. Siapa nak baca? Siapa yang dulu baca? Satu lagi. Satu lagi. Di Muhassab, Muhassab. Nama tempat. Baik, kita ambil 792 dulu. 792 hadis sah. Matan, dalam tawaf ifadah yaitu tawaf yang kedua, tidak ada jalan ramal. Saya ulang, dalam tawaf ifadah yaitu tawaf yang kedua, tidak ada jalan ramal. Jalan ramal tu lari-lari anak, yang tiga kali pusingan. Lari-lari anak itu untuk lelaki lah. Hukum sebagai satu ketentuan. Kalau mula-mula sampai, kita tawaf macam lelaki. Tawaf yang pertama, kedua, ketiga tu ada lari-lari anak. Lari-lari anak. Ini kena ambil ingatan lah. Tapi kalau tawaf yang kedua, ketiga dan sebagainya, kalau nak lakukan dah tak ada lagi lari-lari tu. Lari-lari itu hanya ketika kita mula-mula datang. Jadi mula-mula datang tadi kena tawa, kena lari anak-anak, lari anak namanya ramal. Pada pusingan pertama, kedua dan ketiga. Baik, 793. Catatkan 793 hadis sah. Matan, menerangkan bahawa
Tawaf wida dilakukan pada tanggal 13 Zulhijjah. Hukum sebagai satu ketentuan. Biasanya tawaf wida ni kita ya, nak balik. Wida tu maknanya selamat tinggal. Ya, kita nak balik tu kita tawaf lah. Ya, dikatakan sebagai tawaf wida namanya. Ya. Tapi orang-orang yang berdekatan itu habis saja haji 13 hari bulan dia dah boleh tawaf wida dan boleh balik. Ya. Nah, kita yang jauh-jauh ni ya, tunggu lagi giliran. Ya. Baik, ya, 794 siapa nak baca? Sila. Ingatlah. Baik, catatkan. Satu lagi baca, tak apa. Silakan. Baik, 795 ya. Ya, 794. Hadis sah. Matan singgah di Abtoh, singgah di Abtoh atau di Muhassab. Nama tempat ni Abtoh atau di Muhassab itu tidak termasuk ibadat haji. Tidak termasuk ibadat haji. Hukum mubah. Itu hanya tempat ya, penginapan. Jadi tak perlu, tidak termasuk dalam ibadat haji. Macam kita penginapan di hotel ya, itu namanya. Jadi tidak ada ya, di situ termasuk ibadat haji macam Nabi duduk di Abtoh atau di Muhassab ya. Itu hanya penempatan saja ya. Dan hadis 795 pula ya, catatkan hadis sah. Matan perempuan yang sedang haid boleh tidak bertawaf wada, tidak boleh tidak bertawaf wada atau wida eh, wada ke wida sama lah tu. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi ya, dalam ya, kalangan perempuan-perempuan yang muda bila nak balik pula nak buat tawaf dia datang haid, maka ya, dia ya, dikecualikanlah untuk tidak berbuat tawaf wida ya. Jadi ya,
itu satu kelonggaran lah buat perempuan-perempuan ya, yang datang haid. Dia tidak perlu tawaf bidak. 796. Sambung lagi. Hajar Kamariah boleh sambung kembali. 796. Baik, catatkan ya. Hadis 796, hadis sah. Matan menunjukkan keutamaan Al-Masjidil Haram dan Masjid Nabawi hukum sebagai satu ketentuan. Bayangkanlah dia punya fadilat ataupun kelebihan. Ya, kenapa kita perlu nak solat berjemaah ya, di Masjidil Haram, dan kita nak solat berjemaah di Masjid Nabawi? Sebab keutamaan atau kelebihannya, Masya Allah. Kalau kita solat di Masjidil Haram, satu rakaat itu dah sama dengan 100,000. Kalau di Masjidil Nabawi, bersamaan dengan 1,000. Ya. Jadi, sia-sialah kalau kita pergi Masjidil Haram. Kita tidak solat bersama dengan imam, tapi kita solat sendiri dalam ya, dalam hotel. Ya, kita tidak mau berjemaah. Sedangkan ya, terkadang kita pergi jauh-jauh sampai sana, ya, kita tidak dapat bersama. Itulah yang kadang maknanya kalau kita uzur tu tak boleh nak buat apalah. Terkadang ya, setengah jemaah umrah ni, ya, jemaah umrah kita kata, bukan haji, ya, jemaah umrah ni, terkadang dapat hotel jauh, kemudian atas bukit pula, bila dah naik nyawa dah nak tercabut, nak turun ya, terus tercabut ya. Jadi akhirnya sampai tu dia tak turun lah, duduk lah ya, di hotel ya, itu tak mengapa lah, sebab diuzur ya. Kalau yang kuat-kuat tu ya, elok bekerja lah untuk mendapatkan ya, solat bersama dengan imam ya. Ada setengahnya pula ya, ini ada cerita satu jemaah ya, umrah daripada Negeri Sembilan ya. Jadi seorang ni bercerita, saya pergi solat apa, pergi di Mekah ni, ya, tak ada pun solat di Masjidil Haram. Kita hanya berjemaah, kumpulan kita berjemaah hanya dalam hotel sahaja ya, tak ada pergi ke Masjidil Haram tu. Ya. Jadi kenapa? Ya. Tak tahulah dia punya ketua ni. Dia kata kita tak boleh sembahyang belakang imam tu. Sebab imam tu imam Wahabi katanya. Ya.
Oh, dia kata imam tu imam Wahabi, kita tak boleh sembahyang enggak belakang dia. Jadi apa guna dia pergi ke Masjidil Haram tu? Ya, dia menuduh imam bukan-bukan, mengesaki imam bukan-bukan. Kalau imam tu masuk syurga, kau ni masuk mana? Ya. Bersangka buruk ya kepada imam yang dah tentu ya sahihnya hafiz Quran dilantik sebagai imam ya. Kita memperkecil-kecilkan apa ni dia punya tugas ya, sampai kita nak tak nak berimamkan kerana kita terpengaruh ya dengan dakwah-dakwah sesat yang menuduh imam tu bukan-bukan. Ayah tak ada lah dia solat ya, dia kata dia tak ada solat belakang imam, rugilah ya. Jadi kita jangan berfaham macam itulah sayang ya. Kita ke sana kita nak solat ya, besar kalau dapat berjemaah di Masjid Haram ya, 100,000 tu ya, dia punya fadilat mana nak dapat ya. Kita kalau ya solat sendiri pun kita baru dapat 10 ya. Kalau kita berjemaah di masjid baru dapat ya 27 ya. Itu di masjid biasa dapatlah 27 ya. Jadi ya, ini peluang ya, keemasan kita dapat pergi sana, dapat solat berjemaah dengan imam kan seronok ya. Ini tak nak, ini tak nak dengan imam tu, imam tu Wahabi ya. Ingat ya puan-puan, janganlah berfaham macam tu ya, sedih tengok ya, pergi sana jauh-jauh ya, tidak mau berjemaah solat di masjid ya. Jadi jangan buat macam itulah ya, rugi kita ya. Imam Masjidil Haram tu ke, semua ke, semua kebanyakannya ialah al-hafiz. Imam-imam tu imam pilihan ya. Yang boleh mengendalikan sebagai imam di Masjidil Haram yang besar ya, dia punya jasa dia, kita jangan tuduh bukan-bukan. Dia solat waktunya terjaga ya. Berjemaah ni yang kita kita tuduh bukan-bukan, kalau dia ahli syurga macam mana ya, kita ni nak jadi apa ya. Sebab itu inilah kelebihan ya, kenapa kita ya pergi ke Mekah, sebab di Mekah ada Kaabah ya, tempat-tempat lain tidak ada Kaabah ya. Di Mekah ada air zam-zam yang tidak ada pada ya, dunia lain ya. Jadi hanya di Mekah ada air zam-zam ya, adanya Kaabah. Jadi itu kita pergi ya, ke sana ya, menunaikan satu ibadat ya. Datang nak buat pahala, bukan datang nak menambah dosa. Itu ya, gunakan betulkan nawa itu kita ya. Nanti di Masjid Nabawi pun besar pahalanya ya, dapat berjemaah-berjemaah lah ya. Tapi bukan satu syarat ya. Mesti 40 waktu ya, itu bukan satu syarat. Syarat yang kita berkelapangan ya, kalau kita tak berkelapangan tak dapat 40 waktu, jangan cakap Allah ruginya tak dapat 40 waktu. Itu bukan syarat ya, jangan dijadikan sebagai satu syarat ya. Baik ya, habis tajuk yang lalu. Sekarang ini kita masuk satu tajuk baru ya, Babul Pawati, Babul Pawati wal Ihsan, Babul Pawati wal Ihsan. Maknanya bab terluput dan terlarang. Bab terluput dan terlarang, terhalang. Bukan terhalang, terlarang. Halang ya? Okey. Halang lah tu. Mana kita tak boleh nak lakukan, betul lah. Mana kita terluput atau nak pergi haji terhalang. Itu mana? Saya ulang balik, Babul Pawati wal Ihsan.
Maknanya bab ia terluput dan terhalang. Okey. 797, siapa nak baca silakan. Okey, sila. Ya, yeah. Satu lagi. Duba'ah. Duba'ah. Ha, kalau kalau susah nanti ya, kalau susah Rumi itu tengok tengok Arabnya ya. Ha, macam tu. Catatkannya hadis 797, hadis sah. Matan, orang yang terhalang. Mengerjakan umrah. Dan haji. Sesudah ia ihram maka ia harus bracket wajib membayar fidyah. Bracket surah Al-Baqarah ayat 196. Hukum sebagai satu ketentuan. Hadis 798 pula. Catatkan hadis sah. Matan, orang yang sakit dan mengerjakan ibadat haji, koma, apabila ia terhalang maka dia menjadi orang yang halal. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Nabi, ya, yeah. Okay. Maka dia menjadi. Maka dia menjadi orang yang halal. Baik. Nabi yang salam dan rombongannya dijanjikan bahawa orang-orang musyrikin memberi peluang untuk dia melakukan haji ya pada tahun ya dikatakan sebagai perjanjian tu perjanjian Hudaibiyah, yang mana Nabi ketika sampai di Hudaibiyah
Nabi telah dihalangi lagi. Ya. Jadi bila dihalangi oleh orang musyrikin, tidak dibenarkan. Ya, maka ya Nabi pun ya telah membatalkan pelaksanaan haji itu, dan dia pun mencukur rambut dan menyembelih haiwan korban. Sebab masa itu mereka kalau nak berhaji, mereka bawa binatang korban sekali. Ya. Jadi ia dihalangi, mereka pun menyembelih binatang korban. Ya, itu sebagai ya, fidyah. Ya, yang mana tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Ya. Jadi Nabi pun ya, batalkanlah ya, hajinya. Itu dikatakan dia dah pakai ihram. Ya, sebab dia dah pakai ihram. Jadi dia kena dia mencukur rambut ya, ataupun gunting rambut dan dia berkorban. Itu ya, satu hal yang mana ya, mereka telah membuat satu perjanjian yang telah ditipu oleh orang-orang musyrikin. Orang musyrikin tipu ya, itu ya, berlaku ya, peperangan ya, selepas itu kerana dia telah ya, telah memungkiri janji. Dan diterangkan juga ya, dalam ya, hadis yang kedua tadi, iaitu orang yang berihram dengan menetapkan syarat kalau dia terhalang, maka dia boleh menjadi bebas atau halal. Termasuk bebas, tidak mencukur rambut tetapi membayar fidyah. Itu yang dikatakan ya, oleh ya, Nabi SAW. Ya, orang yang ya, sakit itu suruh dia ya, berniat dengan ya, mengatakan ya, dia berhaji. Ya, suruh berhaji tapi dengan syarat ya, kepada Allah Ta'ala, sekiranya aku ya, terhalang ya, maka ya, halallah bagiku. Jadi artinya kalau ya, dia terhalang tak dapat nak meneruskan dia punya hajinya kerana sakit, maka dia sudah jadi halal. Ya, maknanya tidak ada pantang larang haji lagi buat dia. Ya. Lagi satu yang baca tadi. Satu lagi, dia ada tiga hadis. Satu lagi. Catatkan 799 hadis sah. Matan, orang yang patah kakinya, koma, kakinya pincang, sehingga tidak dapat mengerjakan ibadat-ibadat haji. Maka orang itu menjadi halal. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Seandainya ya, dalam kita melaksanakan haji, ya, maka berlakulah satu aksiden. Ya, kaki kita patah atau pincang, masuklah hospital, ya. Jadi kita sudah tidak, ini kita sudah jadi halal. Ya, dan tidak
perlu menunaikan haji. Ya, dan ya dikatakan dalam hadis ini, ya kita kena niatkan untuk melakukan haji akan datang. Kalau kita katakan tahun depan, tak dapatlah kita kata sebab kita ni jauh, banyak kos. Ya. Nah, kalau dekat-dekat situ, bolehlah tahun depan, senang. Ya. Tahun depan, buat balik. Tapi kita yang jauh-jauh ni, kita mesti nak ada harapan. InsyaAllah kita nak lakukan ya akan datang. Ya, lakukan lagi. Macam tu. Ya. Jadi kita tidak tahu. Ya. Mungkin terkadang kita ni sehat, tapi bila dah ya bersesak-sesak, ya kita tak tahu apa berlaku kepada diri kita ketika itu. Tawakal ala Allah. Tapi seandainya ya berlaku juga yang apa yang dalam hadis ini, ya, maka ya ia menjadi halal. Ya, halal tu mana dia tidak adalah kena pantang-pantang yang berkaitan dengan haji lagi. Ya. Nah, jadi halal tu, ha? Ya, sebab kita ya terhalang, ya kita boleh kita kena bayar bayar dam lah. Ya. Mana dam tu kena menyembelih korban. Ya. Sebab kita terhalang tak dapat nak laksanakannya. Kerana sakit. Ya, jadi ya, dengan itu ya bab haji ni ya habis ya. Panjang ya, rasanya berapa kali kita belajar ni ya. Tak habis-habis ya, bab haji ni macam-macam cerita ya. Jadi mudah-mudahan ya apa ni hadis-hadis yang kita baca itu dapat membantu kebenaran perjalanan ya ibadat haji itu dan dapat membantu ya dalam pelaksanaan pelaksanaan ibadat haji sebagaimana yang Rasul SAW dan para sahabat ya melakukannya. Kita boleh sambung ada kitab tu ada sambung tak? Kitabul Buyuk namanya. Ya, Kitabul Buyuk. Buyuk Buyuk ni. Ya, Kitabul Buyuk ni. Kitab Kitabul Buyuk ni mana kitab kitab jual beli. Jual beli buyuk ni. Ya. Buyuk. Ba ba ya wa ain. Ain. Ain bawa ni. Buyuk ni. Kemudian babu syurutihi wa manuhya anhu babu syurutihi bab syarat-syaratnya. Wama dan apa yang nuhiyat dilarang anhu darinya. Syarat-syaratnya dan apa yang dilarang darinya. Syurut daripada syartun, syarat. Ya. Dan apa yang dilarang darinya. Okey, kita teruskan hadis 800. Ya, siapa nak baca? Silakan. Sila. Satu lagi. Ya.
Gemuk, gemuk ni tak faham nanti. Lemak, lemak, lemak. Ni nanti lemak bangkai. Lemak bangkai tu bracket letak mana babi ya. Lemak bangkai tadi tu mana lemak babi. Lagi sabdanya. Lemak babi. Baik ya, catatkan 800, hadis 800, hadis sah. Matan dianjurkan supaya manusia berdiri sendiri. Dianjurkan supaya manusia berdiri sendiri dalam usahanya. Hukum lil irsyad. Lil irsyad ya, untuk pimpinan. Alif ra shim alif dal. Lil irsyad. Baik, 801. Hadis sah. Matan, dilarang jual beli arak. Dilarang jual beli arak, koma, bangkai, koma, babi dan patung-patung berhala. Hukum haram. Baik ya, saya mak semula ya. Hadis 800 tadi. Hadis 800. Ya, Nabi bersabda seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur. Itu disebut mabrur. Kullu bai'in mabrur. Maknanya jual beli yang ya penuh kebaikan, kebajikan. Ya. Jadi ya, inilah yang dikatakan ya, apa dia? Pertanyaan daripada seseorang, apakah pencarian yang terbaik atau pekerjaan yang terbaik? Nabi kata orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Mana orang yang bekerja sendiri itu dianggap sebagai terbaik. Ya. Dan kalau orang berjual beli, jual beli yang tak menipu. Dia jujur dalam jual belinya. Dia tidak menipu ya, atau berbohong dalam jual belinya. Itulah perdagangan yang ya, baik, yang jujur atau usaha yang baik. Berkat maknanya, dia akan jadi berkat buatnya. Nah, kalau menipu itu tak berkat. Jadi dalam hadis selanjutnya, iaitu hadis 801, setelah penaklukan Mekah menang, ya, orang Islam dapat menakluki Mekah semula. Pada masa itu Nabi sudah mengatakan Allah telah mengharamkan jual beli
yang berkaitan minuman arak, minuman keras. Ya, arak lah maknanya. Ya, minuman keras diharamkan. Ya, lagi diterangkan, ya, bangkai. Ya, bangkai ini maknanya binatang-binatang yang tidak disembelih seperti orang-orang musyrikin lakukan. Ya, mereka tidak menyembelih dengan sempurna atau mengikut syariat. Jadi itu dikatakan haram. Lagi Nabi katakan diharamkan juga ya babi. Tidak dibenarkan jual beli babi. Dan juga dikatakan patung-patung berhala. Ya. Sebab sebelum kemenangan Mekah, peniagaan-peniagaan mereka semuanya ada dalam yang disebut oleh Nabi ini. Ya, jadi setelah penaklukan Mekah, maka diharamkan jual beli ini. Ya, baik berkaitan arak, bangkai, babi dan patung-patung berhala. Patung-patung boleh. Patung-patung mainan, ya. Bukan patung-patung berhala. Ya. Jadi, diterangkan dalam hadis ini, ya, Nabi mengatakan bahawa orang Yahudi dilaknat oleh Allah Ta'ala kerana mereka yang jadikan lemak babi itu digunakan untuk ya, menghidupkan pelita-pelita, jadikan minyak. Lemak babi itu dijadikan sebagai minyak untuk menghidupkan pelita-pelita. Dan juga ya, diproses lah maknanya, diproses kemudian ya, mereka jual belikan, dijual untuk kalau perahu ya, supaya tak karat, mereka sapu dengan lemak supaya perahu tu dia tidak kena kalis air. Macam kita sekarang ni cat kan. Ya, dulu mereka gunakan lemak. Lemak binatang. Jadi lemak binatang ni dikalis air. Jadi digunakan lemak-lemak babi ni untuk meminyaki perahu-perahu mereka. Jadi ya, hukumnya adalah haram. Lemak lembu ada, lemak unta ada, ya. Jadi ya, elakkan daripada lemak babi. Ya. Jadi kita zaman moden ni tak tahulah, ya. Sama ada bersih ataupun tidak. Ya, segala makanan yang kadang sudah diproses, ya, tidak berbentuk asal. Bila tak berbentuk asal ni kita tak tahu. Ya, kalau tulang babi dah dihancurkan dan dijadikan sebagai tepung, ya, kita dah tak tahu lagi. Sebab kita tidak punya alat, ya, jadi pihak berwajib yang punya alat, ya, hendaklah jaga, ya, tentang ya hal-hal ini, ya, supaya orang-orang Islam dalam negeri terjaga dan tidak makan benda-benda yang diharamkan secara halus. Itu mana mereka buat cara macam tu cara halus, kita tak tahu. Secara zahirnya kita makan kedai-kedai yang bukan Islam. Sudah tentulah. Ya, kedai-kedai itu ya ayamnya tidak disembelih. Ya. Dagingnya pun tidak disembelih untuk Islam. Jadi orang-orang kita ni ya ramai kadang berbusu-busu. Dia makan kedai yang memang bukan Muslim pun. Ya. Tak tahulah macam mana dia tekak orang-orang ni dia boleh ya, apa ni menerima makanan-makanan macam tu. Kalau perempuan agaknya tekaknya dah geli dah kalau ya, nak makan kedai-kedai bukan Muslim. Tapi kadang tengok ni ya, orang-orang Islam kita penuh kedai-kedai yang bukan Muslim. Ya. Mana tu, ya? Sedangkan hal-hal ini kadang kalau boleh yang
halus-halus yang kita tak perasan tu pun nak elakkan. Tapi kadang ada juga antara apa dielakkan. Ini yang zahir. Tidak tentu zahir, nampak dah. Ini sebab orang-orang kafir musyrik ni. Dia pahaman mereka, orang Islam tak makan babi. Jadi dia fikir ayam halal, kambing halal. Jadi kita tak sedar bahawa kita juga ayam, kambing pun haram kalau tak disembelih. Cari Islam. Jadi dia tak tahu hal ni. Dia tahunya babi saja tak boleh. Itu yang susah. Dan sekarang ni peniaga-peniaga bukan Muslim, ya, dia tidak mengambil sijil halal kebanyakannya dengan alasan, ya, dia, ya, kalau di dengan alasan kalau seandainya, ya, dia di katakan atau disaman, ya, dia tidak boleh disaman. Sebabnya apa? Ya, sebab dia tidak meletakkan tanda halal. Yang kena sama ni yang meletakkan tanda halal tapi jual haram. Barulah disaman. Begitulah, kita sendirilah kena fikir. Jadi untuk permulaan bab buyuk ini, kitabul buyuk atau kitab jual beli, ya, sekadar itu dulu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi hadis seterusnya. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat dari pelajaran ini, insyaAllah. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulullah.